Musim kemarau yang berkepanjangan membuat keprihatinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Klaten yang terus bergerak meringankan beban warga yang terdampak. Selain memberikan bantuan air bersih, pimpinan MBS bersama para santri dan warga Desa Wiro, Kecamatan Bayat menggelar sholat istisqa atau sholat minta hujan yang dilaksanakan Kamis 27 September 2023 siang. Sholat meminta hujan yang berlangsung di pekarangan milik warga Dukuh Tugurejo yang bersebelahan dengan Masjid At-Turrahman, Desa Wiro tersebut bertindak sebagai imam dan khotib Ustadz Kyai Haji Fahrudin Sasmita, Direktur MBS Klaten. Meski di tengah terik matahari yang menyengat, para jamaah begitu khusyuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Usai menjalankan sholat istisqa, kemudian dilanjutkan dengan khutbah singkat dan doa. Ustaz Fahrudin Sasmita sebagai khatib menyampaikan, "Di tempat ini kita memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan agar warga tak lagi merasakan kekeringan air bersih. Para petani bisa kembali ke sawah dan ladang mereka dan kekeringan yang melanda di wilayah Klaten dapat segera teratasi." Siang hari ini kami hanya mengajak pada pribadi kami dan kepada jemaah sekalian, usiku manafsi bitaqwa Allah, berilah kita bertakwa kepada Allah SWT. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan hujan dari langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, agar saudara-saudara kita yang sekarang sudah kekeringan air ini bisa segera mendapat pertolongan Allah sehingga turun hujan dari langit, akhirnya kekeringan bisa selesai, semuanya bisa menikmati hidup dengan layak. Sebelum Allah menurunkan hujan ini masih bantuan air bersih ya tadi ya. Ya, insyaallah semoga Allah juga memberikan kemudahan pada MBS Klaten untuk selalu bisa berbagi kepada siapapun. Hari ini di Bayat ada berapa tangki rencana? Ini di Bayat kita ada 60 tangki dengan kapasitas 8.000 liter per tangkinya. Kita perbantukan untuk masyarakat Bayat semuanya insyaallah. Agus Nur Yunanto mewakili Camat Bayat menyatakan, musim kemarau ini sebanyak 7 desa di Kecamatan Bayat terdampak kekeringan. Keberadaan Muhammadiyah dan Ortum sangat membantu pemerintah dalam menangani berbagai musibah yang ada. Yang pertama memang Bayat ini memang ekstrim ya, kalau pas kekeringan gini ya warganya biasanya kekurangan air bersih itu yang pertama. Terus yang kedua faktor kebakaran, biasanya karhutla mas. Belum lama kemarin teman-teman relawan kami pada saat penanganan kebakaran di Desa Kerikilan itu terkena musibah, badannya itu terbakar sekitar 40%, dan sampai saat ini salah satu yang namanya Mas Indra itu masih dirawat di Rumah Sakit Bagas Waras. Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten Yusuf Ismanto dalam kesempatan tersebut juga merasakan kegembiraan karena MBS bersinergi dengan berbagai mitra ikut mengurangi beban warga terdampak musibah kekeringan. Bisa ikut merasakan penderitaan yang ada di sini untuk bisa membantu saudaranya yang ada di, maksudnya di Tugurejo ini dan umumnya di wilayah Klaten. Barangkali itu saja, sekali lagi terima kasih banyak untuk bantuannya dan mohon tidak bosan-bosan untuk selalu concern, selalu respon, respect dengan tetangganya.